Banyak banget yang apa, ada beberapa komen yang itu kalian tuh sudah menikah belum sih gitu loh, kok Ferdi tinggal di rumah Vina. Banyak banget yang kayak gitu. Bosan. Banyak banget kan yang komen kayak gitu, yang pasti kan jawabannya kayak ngobrol-ngobrol jadi gimana. Tapi makin intens, makin deket, makin banyak TikTok, makin mengenal satu sama lain, makin ngerti, makin kayak tuker pikiran lebih banyak. Terus coba-coba, panggil. Lo sebelumnya udah pernah pacaran kan? Oh iya. Udah kan? Nah, ini pertama kali lo pacaran dengan wanita yang sudah punya anak. Iya. Baru pertama kali gitu. Iya. Nah, lo sendiri gimana ngejalaninnya? Hati-hati kata-katanya. Beda. Beda sih. Kalau sama yang muda tuh kan ya aku keras, dia keras. Aku pengen ini, dia juga pengen ini. Maksudnya ya sama-sama gitu. Pokoknya dia keras, aku keras. Tapi kalau misalkan sama dia, aku mau ini, aku mau begini. Oke, sini sama aku, kita ngomong, diskusi, maunya apa? Aku mau A, B, C, gimana? Kira-kira ini cocok gak? Masuk gak di kita, di hubungan kita ini? Ini yang kurang apa? Yang kamu gak sukanya apa? Dia gak sukanya apa? Oke, kita obrolin, kita omongin, ya aku gak suka begini. Aku suka kamu begini. Deal? Bisa? Mikir, cocok, make sense? Oke, yaudah. Deal gitu. Okay. Jadinya kita saling komunikasi. Lebih banyak komunikasi pacaran sama yang lebih tua daripada yang muda. Kalau yang muda tuh ya dia ngambek dulu, berantem dulu, nah, atau kayak gak jelas deh pokoknya. Iya kasar. Iya banyak drama. Iya drama. Kalau sama yang lebih tua nggak ada waktu buat gituan, Fer. Iya betul. Kalo pikiran dari yang aku pelajarin selama hubungan sama dia, maksudnya dari berapa bulan? Bulan 1, kau sama itu kapan? Lupa. Sama kapan? Bulan berapa sih? Bulan 2, 3? Bulan berapa sih, Kak? 2 bulan yang lalu, 2 bulan lalu. 78, antara 78. Ya, aku ngerasain perubahannya, aku menjadi lebih apa adanya juga. Lebih kayak, ya aku pengen begini, terus dia nurutin jadi kayak, wah gitu sih. Gue seneng nih, oke ayo gue ikutin juga nih, kata lo mau apa, oke gue ikutin deh. Gue yang kayak, oke, apapun lo yang lo minta, gue bakal turutin. Lo juga harus begitu. Dan ternyata begitu, jadi enak banget gitu ngejalaninnya. Gitu. Dan aku sama dia lebih banyak deep talk sama dia daripada sama yang... Lebih banyak apa? Deep talk. Oh, gitu dia tuh. Iya. Deep gitu. Talk itu sih yang lebih itu ini. Itu yang penting ya. Tapi kalau misalkan yang gue lihat ya, Ferdi jadi jauh banyak berubah semenjak sama Vina. Lebih dewasa, bener gak sih? Bener. Iya kan? Bener, apapun itu intinya kalau mau bilang, semuanya yang apa yang terjadi sama diri aku itu aku berubah sepenuhnya benar-benar karena dia. Dulu aku yang benar-benar badung banget ya. Jadi kayak sekarang kayak ya, oke, mungkin agak sedikit badung tapi kayak lebih dia lebih bisa dikontrol. Dulu aku tuh kalau sekali aja ada yang nyenggol, ayo lu mau di mana? Kalau sekarang ada yang nyenggol dikit, apa jadi gimana? Oh, itu pengaruh dari Vina. Iya, berarti Vina bawa pengaruh baik dong ke lu. Alhamdulillahnya. Iya kan? Iya. Karena yang gue lihat tahun kemarin kita ketemu lu bocil banget, Fer. Bocil banget. Sumpah, Vin. Ini talentnya Vina umur berapa sih? Iya, Bang. Gue gini, Bang. Gini, Bang. Kalau ngomong tuh, apa sih ini anak? Eh, bangga menceritakan gue tuh bandel. Gue tuh pernah begini. Zaman dulu gue pernah begini, Bang. Gue pernah begini, Bang. Gue berantem, Bang. Apa ini bocil, gue bilang gitu. Tapi sekarang jadi jauh lebih berubah, Fer, yang gue lihat lebih dewasa. Dan aku kaget, dia nemenin si itu, junior. Si junior yang nganterin sekolah. Aku gak nganterin sekolah aja sih, kayak aku pernah mandi. Sering mandiin dia sering mandi bareng sama aku. Sering mandi bareng, sering kayak dia mau makan itu. Kayak maksudnya aku sediain dia makan. Makan bareng, kita masakin dia. Dia pengen nugget, aku masakin nugget. Dia pengen sosis, aku masakin sosis. Dia kan suka nugget, kalau nugget sosis. Itu kesukaan dia. Ter, sorry gue mau nanya, lu punya adik? Aku punya. Lu punya adik, kecil juga berarti? Oh. Empat ya? Empat adik? Empat, aku punya empat adik. Memang penyayang berarti. Alhamdulillah, aku ya ngerti lah cara ngerawat anak kecil itu gimana, aku ngerti. Sedikit gitu. Cuman pas masuk ke, kalau misalkan adik itu ya kayak
gimana sih masih ada orang tua masih bisa ngatur. Paling aku kayak tuh mandiin, mandi sana atau kayak makan enggak? Oh. Keluar badan makan, makan. Tapi kalau pas ini kan ini konsepnya beda. Hmm. Yang mana aku tuh harus jadi pengganti sosok laki-laki di mata junior. Gitu. Kayak gimana pun caranya dia tuh harus ngerasain kasih sayang seorang ayah. Kayak gimana gitu caranya? Kayak junior maunya apa? Iya mau main ini 19 tahun loh ini. Kayak aku juga salut sih sama progres dia gitu. Iya aku sering kayak ngajakin dia main basket, kita main HP bareng, nonton film bareng, atau kita keluar kadang bareng. Kita sering. Gak banyak loh Vin. Biasanya laki-laki itu di umur 19, 18, wuh lagi begajulan banget. Gak peduli mau apa. Asli yang dia, sorry yang dia otaknya cuma main. Mm-mm. Main cewek, udah gitu aja. Kebanyakan ya, karena itu berdasarkan pengalaman aku dulu. Lagi begajulan itu tentang umur-umur 19 tahun lagi mencari jati diri. Yeah. Itu kan kalau dilihat dari foto-foto kalian kan banyak tuh yang menunjukkan tanda-tanda nih. Mm. Ya, pas di momen apa sih kalian benar-benar sepakat kalau yuk udah kita serius. Kita itu nggak ada cara tembak-tembakan, gak ada sih. Jadi hanya bener-bener kayak ngalir gitu aja. Jadi kita aja kalau misalkan kita jadi tanggal berapa ya nggak tahu gitu. Jadi kayak ya udah gitu sejalannya gitu aja. Gak ada yang memang bener-bener nyatain kamu mau nggak ada kata-kata itu nggak ada berarti. Oh, gak jadi pacar aku enggak? Gak ada. Gak ada. Jadi kayak, cuman kayak ngobrol-ngobrol, jadi gimana? Tapi makin intens, makin deket, makin banyak TikTok, makin mengenal satu sama lain, TikTok. Makin ngerti, makin kayak tuker pikiran, lebih banyak. Terus coba-coba, ya terus coba-coba, panggil. Terus dia kayak, apa? Tapi nih, ini gue mau nanya Fer, lo ada ketakutan gak sih Fer? Ini adalah ketakutan kebanyakan cowok yang sudah berharap banyak apa segala macam gini akan menjadi friend zone, berada di zona friend zone. Ada gak ketakutan Fer seperti itu? Nanti aku kamu udah nggak apa-apa seperti adik aku sendiri. Oh, total aku tolak gitu. Kamu ada ketakutan gitu nggak kemarin? Aku pasti ada lah. Apa ya? Ada sedikit kayak yang aku takutin tuh kayak nih orang nggak mungkin kita kan ketemunya jarang ya kayak aku lebih sering di Medan gitu kan. Aku berpikir tuh nggak mungkin gitu. Maksudnya dia pasti kayak kamu tuh adik aku nggak bakal bisa berbicara sama dia kayak tapi ada kayak coba dulu. Oh, ini baru laki-laki. Berani. Itu loh, berani loh. Kalau belum dicoba, kita nggak tahu. Iya, benar. Aku tuh orangnya penasaran juga sih. Aku orang paling penasaran gitu. Kalau misalkan nih, dia ada orang cerita nih, tapi setengah gitu, korek sampai dapet. Aku nggak bisa di setengah-setengah gitu. Kalau misalkan aku setengah tuh pengen kayak bawahnya tuh, tadi cerita apa? Tadi lu bilang apa? Misalkan kayak ini, aku pengen ngasih tau kamu ini, tapi nggak jadi. Lu cerita enggak apa lu mau bilang gitu, aku tuh udah bisa harus detail, lengkap, dan juga padat gitu. Ini belum menjawab pertanyaan tadi ya. Okay. Kayak, pasti ada dong momen dimana kayaknya kita harus ngomong deh ke publik gitu loh. Kalau aku sih banyak lupanya karena ini ada lo postingan yang tulisan itu kan ketik-ketik enggak di feed, tapi captionnya apa ya? Keluarga kecil? Bukan, itu. Sebelum itu bukan. Yang kayak terus banyak yang ngasih selamat waktu itu. Memang apa ya? Coba dilihat deh. Sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ada di feed. Nih, yang mana? Yang sama junior? Bukan, jauh. Jauh? Mm-mm. Oh, ini kayaknya nih. Oh, tunggu. Momen ini nih, sahabat nih. Mana nih fotonya nih? Oh, ini dia nih. Ada jamat alay ketemu di jalan minta foto-foto mulu repot comeback. Ini ya. Ini ya. Di momen ini ya? Iya, kayaknya itu udah mulai dekat. Berarti di sini Vina sudah sudah membuka hati dan sudah berbeda udah dong udah ya. Mulai nyender-nyender ya. Oh. Enggak nyendernya beda ya. Jadi beda. Kalau dulu kan biasa kan namanya romance apa segala macam kan. Nah, ini nyendernya beda lebih pakai hati. Benar Vin? Iya. Dan kamu menemukan kenyamanan di situ. Nyaman. Udah mulai nyaman kayak, hai ini ternyata. Karena kan berarti udah berapa tahun ya aku
udah lama, udah berapa tahun gitu kan. Istilahnya tidak pernah bersandar kepada seseorang gitu kan istilahnya. Perhatian dari seseorang. Iya, itu kan udah berapa tahun. Jadi pas begitu dapat lagi tuh kayak yang tadi ya sok-sok tegar kuat bisa mandiri sendiri, tahu-tahu leluh juga. Iya. Nanti kita tampilin di podcastnya dia kemarin ya. Tegar, gue sendiri, iya. Apa segala macam. Nah, iya. Tapi memang kayak prinsipnya kan aku gak mau bergantung sama siapapun dan tidak berusaha mencari iya, seorang benar. Gitu kan. Tapi kalau misalkan emang gak ada dan spesifikasinya seperti ini ya kenapa enggak gitu kan. Secepat itu. Kecuali kalau misalkan si cowoknya itu kayak aku bener-bener mulai dari nol yang gak kenal dia. Terus gak bisa nerima junior. Wah itu udah pasti IWnya gak mau deh. Tapi kalau dia kan kayak dia udah tahu kondisi rumah aku seperti apa, dalam-dalamnya aku seperti apa, baik buruknya aku seperti apa. Jadi kayak ya udah dia memang orang terdekat aku gitu. Pas pertama kali dia udah gitu, kayak aku pengen masuk, I'm coming! I'm coming, baby! Gitu. Cuman dalam hati. Teman, jujur banget ya, jujur banget. Cuman kayak, assalamualaikum, dorang. Dimacaki tuh yang, apa lu? Mau masuk, gak boleh gitu. Ya karena sebelumnya yang mengisi hari-hari aku kan Macaki ya. Iya, bener. Tadi kan sebelum kan sama Vina, itu pasti ada kayak yang namanya tanggapan-tanggapan negatif. Banyak. Iya kan, kayak sorry ya kamu kan. Kalau mau sih sama janda, ada gak ngomong begitu? Banyak, banyak sih. Iya kan, lu kan masih muda, lu masih 19 tahun, ganteng apa segala macem. Tadi nanggepinnya gimana? Kalau aku sih nanggepin yang gitu, emang kalau pacaran sama janda atau nikah sama janda hina banget. Satu, aku sih banyak yang aku tangkap kayak aku ambil pelajaran dari Yusi sama Andika. Andika lebih muda ternyata sama Yusi. Better malah mereka lanjut jalan, maksudnya hubungannya juga aman-aman, anteng-anteng. Dan tiba-tiba gitu ya kayak aku kan sering ngeliat TikTok gitu kan, setiap hari scroll-scroll gitu kan kalau misalkan lagi gabut. Scroll lewat tuh kan. Pahala kalau apa? Menikahi janda. Ya, janda. Menikahi janda tapi belum. Atau pacaran sama janda misalkan gitu. Enggak gitu konsepnya Bambang, enggak janda yang begitu. Tapi maksudnya aku nangkapnya gitu kan. Aku nangkapnya dari situ. Nangkap doang gitu kan. Aku kayak banyak-banyak oh bakal dapat pahala. Enggak gitu konsep. Jadi janda itu janda-janda tua ya, bukan janda muda cantik seperti ini. Enggak sih, kalau pokoknya kalau aku sih kalau nanggepin mereka bilang kayak gitu terus aku jawabnya cuma emang kenapa nggak boleh, toh dia juga masih muda ya, masih cantik mungil ya. Udah, kan gak usah wawancarain dia. Oke, Vina, kita ke yang serius aja deh Vina deh. Vin, kembalikan dari Ferdi tadi Vin. Pasti banyak juga dong komen negatif ke kamu. Sorry ya, sampai tadi kalau kamu Kak, aku di blok ya sama Kak Vina ya. Siapa? Ada ini aku baru posting kamu nih. Kok aku di blok ya sama Kak Vina ya, tuh. Diblokir TikToknya Vina, tuh. TikTok? Iya, aku diblokir sama TikTok Vina. Ini kan salah satu istilahnya haters kamu ya. Bisa bukan haters ya, yang apa? Kritis terhadap hubungan kalian. Kamu tuh ngadepin followers-followers yang kritis seperti itu seperti apa sih, Kin? Aku enggak gimana-gimana. Kalau misalkan paling yang diblok itu sebenarnya ini kerjaannya dia. Maksudnya kerjanya gimana? Jadi kalau misalkan lagi live bareng, terus ada yang komen-komen enggak enak langsung blok. Blokin, komen-komen lagi. Ini biasanya kerjaan dia. Ini kalau aku itu nggak pernah kayak udah napa, nggak usah begitu, nggak usah begitu, gitu. Ngapain? Oh, gampang ke trigger, Ferdi berarti. Gampang ke trigger. Masih begitu. Kalau aku kan ya udah, yang udah nggak usah dibaca gitu kan. Kalau lagi live itu kan kelihatan banget ya. Kalau live tuh kebaca. Kalau cuma komen-komen sih mungkin nggak akan kebaca. Tapi kalau lagi live kan benar-benar kebaca. Dia nih kadang yang suka moodnya lagi bagus. Tiba-tiba, blok. Bisukan. Menjaga apa namanya menjaga followers juga jadi menyaring kan. Iya, buat apa kita menjaga hubungan? Itu menjaga hubungan juga bos sebenarnya. Itu menjaga hubungan ya. Jangan sampai ya jadi terpengaruh kayak gitu. Iya. Jangan sampai terpengaruh dia kan ya yang datang positif aja. Iya, maksudnya aku jadi enggak ada. Maksudnya aku lebih suka baca-baca komentar yang positif. Menyenangkan gitu yang bikin kayak oke gitu ya. Tiba-tiba ada dia. Aduh, udah keluar aja udah banyak. Gitu. Itu kalau lagi jualan gimana kalau ada komentar negatif? Ya itu dia. Kalau misalnya lagi jualan suka kayak ini kamu ya, gitu. Suka
gitu. Siapa tahu itu potensial buyer lo. Nah, Fen, ada satu hal lagi yang pengen aku tanya. Ini kan banyak banget yang apa? Ada beberapa komen yang itu kalian tuh sudah menikah belum sih gitu loh. Kok Ferdi tinggal di rumah Vina? Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget kan yang komen kayak gitu. Yang pasti kan jawabannya belum gitu kan, belum nikah. Dan kalau misalkan masalah kayak tinggal di sini, jadi kan kalau rumah ini tuh kayak rumah base camp ya. Banyak yang sering nginep di sini gitu. Dia pun punya tempat tinggalnya sendiri gitu kan. Dia ada kos-kosannya sendiri, cuman memang kita ini sudah komit gitu kan, kerjasama untuk live bareng, jualan sama yang chit-chat itu, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Dan itu tuh udah ada jamnya. Jamnya itu biasa dari siang kalau enggak dari sore sampai jam 1 malam biasanya. Nah, setelah jam 1 itu biasanya kalau misalnya memang capek banget ya tidur di sini, kalau enggak ya pulang gitu. Dan karena kita setiap hari seperti itu, ya orang berpikiran, "Oh, kok masih udah malam masih di situ" gitu. Padahal enggak gitu. Karena memang kita sudah menjadwalkan seperti itu live-nya gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian, malamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, tuh ya, teman-teman para fansnya Vina Fan juga Ferdi, jelas ya, sangat jelas loh. Sama Vina dijelaskan kalau memang Ferdi memang ada urusan kerjaan dan Ferdi punya kos-kosan juga kan di nggak jauh dari sini kan, dan dia nggak tinggal di sini Ferdi kan. Gitu. Dan di sini juga kan kayak ada Macaki juga kan, dia kalau misalkan kita lagi live bareng itu abis live nih, misalkan live bareng di sini sampai jam 1 abis itu kita makan nih keluar bareng-bareng sampai jam 3 sampai jam 4 gitu. Abis itu kadang dia pulang karena dia nginep di sini gitu, dan itu bisa satu minggu juga bisa dia di sini gitu tuh Macaki gitu. Jadi maksudnya kan memang rumah ini tuh memang kayak base camp gitu. Tapi kalau misalkan kayak Macaki lagi di sini, biasanya dia ikut nginep di sini. Tapi kalau misalkan kayak Macaki pulang, dia juga pulang gitu. Macaki itu siapa? Ini yang Bayu Production. Oh, oke. Okay, Bayu Pacaki. Production. Okay. Sponsori lo Bayu Production di sini. Oh, jadi memang rumah ini memang base camp kan, dan memang ada banyak orang juga kok di atas ada gitu kan. Orang, gitu, ada yang live juga, ada yang konten kreator juga, ada Mbak juga gitu. Tapi kan memang kalau misalkan live ya memang berdua gitu kalau live. Oh, iya. Memang udah komitmen aja karena berdua. Itu kerjaan. Iya. Yeah. Udah komitmen aja berdua gitu. Kita live-nya dari jam sekian sampai jam sekian tiap hari gitu. Karena dia juga kan ikut bertanggung jawab lah gitu kan sama aku dan junior. Jadi dianya yang kayak oke. Okay.